komunikasi dengan seluruh keluarga ranting yang ada di Kota Bogor. Intinya di rapat ini yang pertama adalah membahas tentang kegiatan pembinaan Sako dan Saka. Yang kedua adalah tentang gelar senja, yang insya Allah dua-duanya akan dilaksanakan pada bulan Oktober dan November. Untuk gelar senja, itu dilaksanakan dengan dua sesi. Yang pertama dilaksanakan tanggal 28, yaitu dengan tiga kuartir ini sebagai pesertanya dan tersebar di kuartir masing-masing, yaitu kuartir Bogor Utara, Tanah Syariah, dan Timur. Sedangkan untuk Barat, Tengah, dan Selatan, mengingat tanggal 28 itu ada kegiatan KMD, maka dilaksanakan pada tanggal 10 November sesuai dengan momen Hari Pahlawan. Itu inti dari kegiatan gelar senja yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Dan kakak-kakak, mudah-mudahan gelar senja ini memiliki manfaat bagi peserta didik, khususnya untuk mengedukasi kaitan dengan kedisiplinan dan bahwa di dalam kegiatan kenegaraan kita ada namanya upacara penurunan bendera, yaitu seyogianya biasanya dilaksanakan tanggal 17. Karena melihat kondisi dan situasi sekarang, kami laksanakan disesuaikan dengan momen. Yang pertama, momen 28 Oktober 2022, yaitu momen Sumpah Pemuda. Yang kedua, momen Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 2022. Itu saja kakak-kakak, mohon doa dari semuanya. Terima kasih kepada Kak Farcap yang memfasilitasi semuanya, ke Mbak Bicap, para andalan dan semuanya, ketua harian juga, dan para ketua kuartir ranting beserta jajarannya, Sako dan Saka yang ada di Kota Bogor, yang mendukung selalu kegiatan Pramuka. Pramuka Kota Bogor selalu sukses dan jaya. Salam Pramuka.